A few moments later. Selamat datang di Vlog CLP yang selalu berkaitan dengan edukasi atau pembelajaran tentang pembelajaran matematika, kemudian tutorial lain, kemudian juga ada vlog-vlog lain yang berhubungan dengan pendidikan maupun yang berhubungan dengan alam sekitar. Nah, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu channel ini dengan cara subscribe like dan diberi komentar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga hari-hari Anda menyenangkan dan Anda diberikan barokah, diberikan berkat dari Allah Subhanahu taala dari Tuhan Yang Maha Esa dan dimurahkan semua rezekinya. Amin, 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 amin. Ya Robbal alamin, puji Tuhan. Nah, kita perhatikan soal di depan. Ini merupakan persama, uh, persamaan eksponen. Persamaan eksponen. Bahwa 9 pangkat x dikurangi 3 pangkat x itu sama dengan 72, yang ditanyakan itu x-nya itu berapa. Jadi, kita akan mencari nilai x yang memenuhi syarat 9 pangkat x tadi dikurangi 3 pangkat x sama dengan 72 nah, ini. Agak menantang apa tidak? Mari kita ikuti supaya tidak gagal paham sehingga kita bisa tahu langkah-langkah yang harus di, dikerjakan oleh kita sehingga untuk mendapatkan nilai x itu. Nah ini terutama untuk anak-anak karena ini merupakan pengembangan-pengembangan dari uh, persamaan eksponen dan untuk kita sebagai orang tua supaya kita juga bisa membawa kepada anak-anak kita untuk mengerjakan soal-soal seperti begini. Ya. Kita mulai, nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini. Sekarang, sembilan pangkat x itu kita ubah, ya. kita ubah ya. Kita ubah menjadi seperti begini: sembilan itu adalah tiga pangkat tiga, supaya ini sama ya, supaya uh, bilangan pokoknya sama. Jadi, tiga pangkat dua ya, maksudnya sembilan itu tiga pangkat dua ya. Tiga pangkat dua dipangkatkan x dikurangi tiga pangkat x itu sama dengan 72 ya. Begitu. Kita lanjutkan. Sekarang ini kita lihat 3 pangkat 2x. Nah, 3 pangkat 2x itu kan sama saja kalau ditulis begini. 3 pangkat x dipangkatkan 2. Ini sama saja. 3 3 kuadrat dipangkatkan x dengan 3 pangkat x dikuadratkan. Ini sama saja. Kemudian dikurangi 3 pangkat X sama dengan 72 ya lanjut lanjut ya ya sekarang begini uh, ini ada tiga pangkat X ini juga ada 3, 3, pangkat X kita umpamakan saja begini bahwa tiga pangkat X itu misalnya adalah P ya. misalnya adalah P dan kalau 3 pangkat X kita umpamakan sebagai P maka bentuk ini akan menjadi p kuadrat <coughs> dikurangi 3 pangkat x-nya adalah p itu sama dengan 72. Nah, ini adalah persamaan biasa, persamaan kuadrat biasa. Dari persamaan kuadrat biasa, kita akan mengerjakan melanjutkan begini, kita jadi kita nolkan persamaan ini menjadi P kuadrat dikurangi P dikurangi 72 sama dengan 0. Nah, begitu. Sekarang ini adalah persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa. Sehingga ini kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi P minus 9. Gitu kan. Kemudian di sini P plus 8. Sama dengan... 0, gitu ya. P minus 9 kali p plus 8 sama dengan 0. Ini adalah hasil pemfaktoran dari p kuadrat minus p minus 72 sama dengan 0. Jadi uh, pemfaktoran daripada p kuadrat dikurangi p dikurangi 72 menjadi seperti begini. Nah sekarang ini setelah kita dapatkan p minus 9 kali p plus 8 sama dengan 0, maka kita tinggal mempergunakan kaidah 0 kaidah nol itu maksudnya bagaimana? Kaidah nol itu maksudnya adalah ini ini dalam contoh ini ya dua bilangan dikalikan dengan nol kalau dua-duanya nol atau salah satunya nol, ya kan? Ya. Nah di sini jika p minus sembilan sama dengan nol kita tulis sebelah sini jika p minus sembilan sama dengan nol yang ini maka p-nya itu sama dengan 9. Nah, ketemu pertama ini ya. Kemudian yang kedua, kalau P plus 8 sama dengan 0, maka akan ketemu juga bahwa P-nya itu minus 8. Iya, begitu. Sekarang kita lihat ke bagian atas itu, apa tadi yang diumpamakan dengan P? Yang diumpamakan dengan P adalah tiga pangkat X. Jadi kalau begitu, 3 pangkat X itu boleh 9 atau 3 pangkat X itu juga boleh 8, minus 8. Karena uh, didapat dari langkah-langkah tadi bahwa P-nya itu bisa 9 dan bisa minus 8. Ya, kita coba dengan kalau P-nya itu 9. Nah, sebelah sini ya. Sekarang jika dari sini 3 pangkat X, 3 pangkat X itu 9 berapa x-nya? Ya, kita lanjutkan begini. Kita lanjutkan bahwa 3 pangkat x sama dengan 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, tuh. tuh. Maaf. Jadi kalau sudah begini, 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat 2, ini bilangan pokoknya sudah sama, ya kan? Maka karena di sini tandanya adalah sama dengan, maka ini x ini sama dengan 2. Jadi didapat bahwa X-nya sama dengan 2. Nah, begitu. Jadi dengan mengambil nilai X-nya, P-nya itu sama dengan 9. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 2. Bagaimana sekarang kalau karena di sini, karena di sini uh, nilai P-nya itu bisa min 8. Kalau 3 X ini sama dengan minus 8. Ya, kita coba di sini tiga pangkat x sama dengan minus delapan diminta berapakah x-nya coba kita kita anu dulu kita faktorkan tiga pangkat x kita lanjutkan tiga pangkat x sama dengan minus dua pangkat tiga nah seperti itu nah sampai sini kita tertegun karena apa karena tidak ada bilangan tiga yang kalau dipangkatkan berapapun itu akan menghasilkan minus 8. Tidak ada. 3 pangkat berapapun kalau 3 pangkat berapapun itu tidak akan mendapatkan nilai minus 8 atau minus 2 pangkat 3 sehingga untuk nilai P sama dengan minus 8 itu tidak bisa dipakai. Nah, ini tidak bisa dipakai sehingga kita tetap memakai bahwa nilai P-nya itu sama dengan 9 dan dari P sama dengan 9 itu didapat x sama dengan 2 ya x sama dengan 2. Jadi kita ulang sekali lagi bahwa dari uh, apa ya dari pekerjaan kita itu dari dari pekerjaan kita kita dapatkan akhirnya bahwa kalau 9 pangkat x dikurangi 3 pangkat x itu sama dengan 72, maka akan didapat x-nya sama dengan 2 sehingga himpunan penyelesaiannya itu hanya sebuah bilangan yaitu 2. Gitu ya? Iya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah Persamaan eksponen juga, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, karena semua Anda hebat.